Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Hari ini turnamen sepak bola Widodo Cup kedua tahun 2024. Saya selaku bidang pertandingan, semoga pertandingan turnamen tahun ini berjalan lancar dengan diikuti 32 tim satu kecamatan Tonjong yang disupport dari yang pertama PSSI Kabupaten Brebes, yang kedua stakeholder atau pemerintah desa dan kecamatan. Semoga agenda tahun ini menjadi lebih baik dan sangat bahagia untuk semuanya, karena segala venue sudah disiapkan, termasuk lapangan. Kita sudah siapkan lapangannya lebih baik dari tahun kemarin. Semoga hasil dari turnamen tahun ini mendapatkan pemain-pemain yang profesional yang bisa melaju ke tingkat provinsi maupun nasional. Terima kasih kepada YouTuber dari Puji Setiawan dan Adi Linggapura. Adi Linggapura, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Bravo. Oke. Siap. Oh ya, dari segi keamanan gimana ini? Ya, dari keamanan kita melibatkan dari TNI Polri dan Pol PP kurang lebih 10 personil, 10 anggota setiap harinya, dan insya Allah semua berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Pesan untuk supporter ini yang harus penting. Pesan untuk supporter, oke, semua menjadi supporter yang dewasa, supporter yang baik, dan supporter yang bahagia, siap mendukung untuk tim-timnya berlaga di turnamen ini. Kalau menang biasa saja. Kalau menang biasa saja, dan pastikan timnya sebagai juara itu pasti tim yang terbaik di Kecamatan Tonjong. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Linggapura YouTube channel. Halo, halo guys. Hari ini Adi Linggapura seperti biasa akan menginfokan pertandingan hari ini dan menonton pertandingan hari ini, yaitu antara Trasera FC dari Tonjong dan melawan dari Persik Kutayu dari Desa Kutayu. Oke, di belakang ini sudah berkumpul dua tim untuk checking identitas, karena pemain dari Widodo Cup 2024 ini adalah asli dari Kecamatan Tonjong. Oke guys, kita lihat ininya ya. Langsung lihat checkingnya seperti apa. Oke, yuk 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 yuk. Thank you.
akan membahas ke laga pertandingan pemirsa. Ketua tim dari Persik Kediri sedang melakukan coin toss. Rupanya kedua kapten dari Persera FC maupun Persik Kediri nomor 24 Junit, rupanya sang kapten dari Persera FC dan juga nomor 10 dari Persik Kediri yaitu Faris. Maju lagi mas. Nah, biar pas. Satu. Untuk para pemain cadangan silakan untuk oleh MC. Nomor 10 saat ini dari Persera FC yaitu Febri perputaran mencen. Masih Febri kuat sekali, cantik sekali Febri, luar biasa Febri, lebar saja namun dipotong oleh Faris. Satu lagi di kaki Febri, namun umpan yang kurang satu di kaki Pak Romo Persib Kediri. Henry saat ini kuasai bola, langsung lepas dari jebakan offside ada Cainul. Terpertama bomba pemain terbaik dari Kediri. Kita saksikan, Henry sudah melihat apa yang akan dilakukan Henry. Ada peluang, Henry peluang untuk menggulingkan gawang, namun masih terjadi kemelut. Faris saat ini Faris kuasai bola, pendek saja, namun kembali terpotong dengan baik. Terpotong oleh Dimas, apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya dilakukan oleh nomornya. Kontrol yang kurang sempurna pemirsa dari Dimas saat ini. Kita saksikan Ule sudah lakukan lambung tinggi datangnya bola. Wow Sanji menyerang. Apa yang terjadi? Ada peluang di sana. Persera FC kembali lagi disapu dengan baik oleh seorang Angga dan juga Yanto rupanya di sana. Namun bola belum keluar, rupanya ada Faris sang kapten. Faris turun jauh ke belakang. Faris pendek saja kepada Salman. Salman kepada Henry saat ini kuasai bola. Henry lakukan bola kepada Cainul, rupanya kontrol yang kurang baik kepada Jure. Cainul masih kuasai bola. Cainul kepada Agus, namun dihadang dengan baik oleh nomor 16 Fakih, rupanya di sana pemirsa. Ini pertahanan dari Persera FC pemirsa. Saat ini Henry kuasai bola, sudah lakukan lakukan tinggi datangnya Henry. Masuk nomor 21 pemain. Cari pemain pemain di sini. Adi masih sendirian saja, didatangi Henry. Ada Musa rupanya di sana. Dijatuhkan dengan keras rupanya. Pemain pemirsa dari Persib Kediri di mana? Sandi dimasukkan menggantikan Dimas yang tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pada isu Jumet sudah lakukan namun dipotong dengan baik oleh pemain yang baru masuk yaitu Sandi. Sandi berlari dengan cepat. Sandi kepada Faris. Pendek saja Faris mencari rekan kepada Agus. Namun ada parting rupanya. Jatuh di kaki Johan. Johan saat ini masih Johan. Pendek saja Johan kepada Adi rupanya. Masih Adi didatangi tiga pemain. Adi kepada Febri. Febri didatangi oleh Jairu yang turun jauh. Pemirsa, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Namun saat ini Faris kembali. Faris kerja sama dengan Henry. Apa yang terjadi pemirsa? Masih Henry pemirsa. Ah, terjatuh rupanya Henry.
Aziz coba cari rekan kepada siapa dia akan tuju. Aziz sudah lakukan kepada Adi rupanya, namun ada Yanto. Dan pemirsa, babak pertama sudah berakhir. Pertandingan yang cukup seru dengan tempo yang masih cukup sedang. Masih belum berubah skor saat ini 0-0 untuk pemirsa. Ayo untuk Nasara MC. Selesai sudah pertandingan antara Trasera FC versus Persik Kutayu dengan skor masih dengan 0-0. Oke. Hari ini guys, pertandingan seru banget. Seru hari ini semuanya. Guys, kita tunggu pertandingan di babak 2 akan lebih seru lagi, jual beli serangan. Oke, kita tunggu ya, kita jalan-jalan dulu. Ayo pergerakan dari awal ya.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah lakukan. Jadi ya pemirsa, terakhir sudah pertandingan babak kedua antara Persik Tayu menghadapi Persera FC. Di mana skor masih sama kuat, yaitu 0-0 pemirsa. Dan pertandingan pada babak kedua ini saya 0-0. Maka saya untuk penonton tidak boleh masuk. Adu penalti dimenangkan oleh Persik Ketayu FC guys. Adu penalti antara Persera FC versus Persik Ketayu dimenangkan oleh Persik Ketayu. Oke guys, saksikan besok lagi pertandingan seru antara Arsentra dari Lingga Purwa dengan Putra Mandala dari Kuta Mandala. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, comment, and share Adi Lingga Purwa YouTube channel.